Inilah suasana pasar ikan di siang hari. Hari ini kita coba pantau lagi ada pasar ikan ya. Sampai ini. Hari ini kita ada jual cumi, nah, sotong ya. Ini juga ada udang, ada ikan mayong. Nah, ini ikan mayong, ikan kembung, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan nila juga ada ya, bagian ikan sungainya. Hari ini ada yang spesial, yaitu kita jual keong. Ini buk ikan kita sudah mulai banyak yang kosong dan siap meluncur ke laut lagi ya untuk mencari ikan. Nah, ini buk-buknya masih berisi, kita tahu tidak tahu ya apa isinya ini. Nah, mungkin nanti kita coba spill dulu apa isinya, kawan. Sudah lama juga nih tidak berpetualang di pasar ikan ini. Kita mau lihat buk ini apa isinya. Ini ikan kembung. Stok ikan kembung kita masih banyak. Woi. Kita lihat box sebelahnya. Ini masih dibungkus ya. Masih di karton, jadi ini belum bisa dibuka. Kita coba lihat box di bawah aja ini. Jadi kalau tidak spill-spill gini tidak seru, kawan-kawan. Kita mau spill dulu ya. Nah, ini ada ikan Singapura. Nah, bukan nama dari Singapura, tapi nama ikan ini adalah ikan Singapura. Nah, mulailah kita spill-spill dikit dekat-dekat ya. Nah, ini. Ini bentuk dari ikan Singapura, namanya ini. Nah, ini ada kuning-kuning emasnya, ada merah juga ini. Nah, ini masih segar, kawan. Lihat, nah, ini punya mata masih merah. Ini dicampur dengan ikan kembung. Nah, ini ikan kembung ini. Nah, ikan kembungnya juga masih segar-segar, kawan. Ini kita menggunakan pengawetnya, menggunakan es saja. Kita mau lihat yang di sebelah. Ini apa, kawan-kawan? Wah, ini udang. Nah, ini udang ya. Ini udang. Udang laut ini. Ini juga kita gunakan, ngawetnya menggunakan es. Ini belum kita spill lagi, kita mau lihat nih. Ini apa itu? Oh, ini ikan paten. Ikan paten ya, kita spill dikit ya. Nah, ini ikan paten. Ini betul tadi ikan sungai juga. Ikan paten. Nah, ini ikan paten, kawan-kawan. Ini beratnya kurang lebih ada 1 kilo sampai 2 kilo ini. Nah, ini ikan paten. Ini tutupnya ya, harus rapat ya. Nah, ini supaya tidak masuk angin. Dan ikannya tetap terjaga keawetannya. Untuk jaga tadi ikan paten ini, yang tadi ya, saya lupa katakan. Nah, ini patilnya ini luah ya ini. Ini bisa ya, patil ikan paten ini. Jadi kalau dapat ini, kita harus buang dulu. Patian ini sama yang ini kita harus buang kiri kanannya, terus yang atas ini juga harus kita buang. Nah, karena ini berpisah jika terkena tangan kita ya. Nah, ini buk-buk kosong siap kita luncurkan di laut memilikan lagi. Ini mau kita spill juga satu ini. Nah, ini udang ya, kan. Jadi beginilah suasana pasar ikan sosok di siang hari. Jadi kalau pagi hari di sini, ya ini cukup ramai, kawan-kawan. Nah, ini kegiatannya itu ikan ya, bagi ikan-ikan yang sudah tidak baik itu kita pisahkan. Kita lihat ya ikan-ikan yang sudah rusak itu kita pisahkan. Nah, ini. Ah.
Nah, ini rutin dilakukan ya kawan. Jika ada pemilihan-pemilihan ini, perlu kita susun kembali. Jadi kan terlihatan rapi. Terlihat segar. Ya. Jadi kan tidak sudah busuk kan kawan. Nah, ini teknik menjaga kawitan ikan. Ini ikan yang kita jual hari ini, ikan apa ini? Ikan belok. Ikan belok. Nah, itu namanya ikan kembung. Apa bedanya ikan kembung sama ikan ini? Kok ada matanya satu ini kecil nih, besar nih. Apa bedanya? Oh, itu kembung belok ya. Ini kembung biasa. Apa bedanya ya? Ini saya tahu ini ikan sarden. Tempat ini kumisnya mirip dengan kumis penjualnya ya, kita lihat. Nah, ini kumis penjualnya hampir sama dengan kumis. Ini ya. Ini juga apa kumis nih, cuma kumisnya satu, kalau penjualnya ini kumisnya banyak. Nah, ini dia banyak kumisnya. Banyak. Itu ikan apa tuh bos? Ini cumi. Kopi ya nih. Ah, sotong ini sotong. Ini cumi. Ini lawannya nasi nampeng. Kopi ya loh. Satu ini. Satu ini. Ini abang ini itu dah. Abang Andi ya, ini namanya Abang Andi. Abang Sulai namanya nih. Ini kita ada jual ikan mayong ya. Ikan manyong nih. Ini beratnya kurang lebih ada 6 kilo. Luar biasa besarnya nih. Yang mau beli ikan manyong ada di sini. Harga terjangkau, murah meriah, mutu terjamin. Tanpa bahan pengawet, cuma es batu. Makanya sini tuh ada lalat, jangan heran kalau enggak ada pakai pengawet aneh-aneh. Ini ada lalatnya karena ini pakai es batu. Saya mau sepil ini satu ini. Ini keong. Keong laut. Nah, ini cara masaknya nih. Ini mau kita sikat bersih dulu ya kawan. Ini tanah-tanah lumpur nih nempel. Ini kita sikat dulu bersih. Udah bersih langsung ngepulus ya. Ini praktis nih ya. Ini masih segar, masih hidup ini. Kita jual nih. Ini aman dikonsumsi ini. Ganti es ya boy. Ini supaya ikan tetap awet, jadi esnya itu harus rutin diganti. Saya bongkar-bongkar, kita susun, pecahkan es, ganti. Ikannya tetap segar. Ini kembung ini masih segar-segar. Nah, ini kembung. Ikan Singapura. Ini 60. Nah,
hari udah suang ya. Nah, kita mau kali lagi ya, nanti kita lanjutkan lagi petualangan di pasar ikan ini. Itu terus petualangan saya dan kawan baik di hutan maupun perkotaan ya. Saya akan mencari hal unik dan menarik serta yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.